Halo, assalamualaikum. Di video kali ini Restu mau bikin ide jualan. Ini dari roti tawar, mau jadi es roti tawar ya. Tambahannya ada pop ice. Untuk rasa terserah, tapi di sini Restu memakai rasa coklat. Ini roti tawarnya murah banget, cuma 2.500. Kalau teman-teman gak suka roti ini, bisa pakai merek kesukaan teman-teman ya. Kemudian ada gula pasir 2 sendok makan dan airnya 400 ml, atau kalau pakai gelas bisa pakai 2 gelas ya, gelas yang seperti ini. Biasanya di rumah-rumah pasti ada ya gelas yang jenis kayak gitu. Oke, kita lanjut. Untuk bahan selanjutnya ada ini plastik es ya, plastik es batu ukuran 1/4 kilo. Dan cara pembuatannya adalah kita seduh dulu pop ice-nya. Tambahkan juga gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk teman-teman sampai gula dan pop ice-nya larut. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, sudah larut. Ini bisa kita sisihkan dulu. Dan sekarang waktunya si roti kita eksekusi. Ini bisa juga buat apa? Cemilan kita sehari-hari di rumah, biar nggak beli ya, jadi nggak boros. Untuk plastik bisa pakai plastik apa aja, bebas ya untuk pembungkusnya. Untuk satu plastik dimasukkan satu roti tawar. Jadi ini roti tawarnya ada 20 lembar. Jadi nanti Restu mau bikin es roti tawar 20 biji. Nah, ini udah selesai semuanya, 20 bungkus. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan seduhan pop ice-nya. Nah, ini aku siapkan wadah. Kurang lebih 1 sendok sayur ya, teman-teman. Nah, ini diratain kayak gini. Kalau kurang bisa ditambahin. Kalau bisa sih semua permukaan roti tawar itu kena ini ya, kena pop ice-nya. Tapi kalau agak susah ya udah nggak apa-apa kayak gini aja. Nah, udah deh kayak gini, ini tinggal dilipet. Nah, segampang itu kan. Oke, kita lanjut ke roti tawar yang selanjutnya. Ini dilakukan sampai habis ya teman-teman. Nih, 1 sendok makan aja udah cukup. Pas banget ya teman-teman untuk 20 bungkus. Airnya ini bisa pas banget seperti ini. Udah deh, udah jadi. Terus ini tinggal kita masukkan ke dalam freezer. Nih, jadinya 20 bungkus seperti ini. Dan kita masukkan freezer, dibekukan. Ini dia teman-teman hasilnya. Kalau sudah beku, ini bisa dijual 500-an, murah banget. Ini modalnya paling cuma 5.000, dan kalau dijual 500 bisa kumpul 10.000, jadi keuntungannya itu 100% ya. Nah, ini enak banget teman-teman, bikinnya juga super gampang. Oke, sekian dulu video dari Restu, semoga bermanfaat. Salam sukses luar biasa.